dalam mengikuti anjuran pemerintah sekaligus perintah Kapolda untuk menerapkan protokol kesehatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kapolsek Bekasi Utara Kompol Gun Gun Gunadi telah mensosialisasikan melalui personilnya untuk menginformasikan kerukun warga sekitar wilayah hukum Polsek Bekasi Utara agar memberitahukan warga yang baru balik dari mudik untuk melapor ke Polsek terlebih dahulu. Warga yang mengerti setelah mendapat himbauan dari rukun warga segera menuju Polsek untuk melakukan pendataan dan mengikuti swab tes gratis yang disediakan di Polsek. Warga yang hendak melaksanakan swab tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker dan menjaga jarak. Sebanyak 3 orang petugas medis dari Puskesmas Kelurahan Perwira ditunjuk untuk melakukan swab pada warga. 15 warga yang telah menjalani swab mendapat hasil negatif dan dipersilahkan untuk kembali ke lingkungannya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.